Karena takut kebangetan itu sampai jadi mikir, jangan-jangan nih meja ini ada virus coronanya, atau bantalnya ada virus coronanya, atau baju saya tuh habis dari luar ada virus coronanya. Kita mesti punya satu keyakinan kalau mau cari donator ya. Yang penting kita niat kita lurus, baik. Jadi nggak usah takut kita, maksudnya rendah diri gitu kan. Maksud gimana, apa? Takutlah nanti diomelin orang. Dan janji itu kayak sebuah miracle ya. Kehidupan sehari-hari, seperti yang kita lihat saat ini mengenai virus. Kita manusia sudah begitu banyak keserakahan akan makanan. Jadi kita sebagai manusia semestinya kita harus mulai menyadari dan kita harus mulai bertobat. Kita juga harus bagaimana untuk menjalin jodoh baik kembali dengan semua makhluk, yaitu dengan bervegetarian.